Bibir para pencinta senapan angin, jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Edival Kediri, Jawa Timur. Nah, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya sahabat bediler. Nah, jadi di samping saya ini sudah ada senapan angin dan juga aksesoris, yaitu senapan angin subfusion yang sudah ready stock di Jaya Edival ya sahabat bediler. Nah, kali ini kita akan mengulas secara lengkap mulai dari spesifikasi, uji akurasi, dan tentunya full set dari senapan angin subfusion 2505 Classic Dopat Chrome ya sahabat bediler. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan senapan anginnya. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edival ya sahabat bediler. Oke, yuk langsung saja kita akan masuk ke video selanjutnya. Nah, jadi yang pertama kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin subfusion 2565 Classic Dopat Chrome ya sahabat bediler. Nah, jadi seperti ini tampilan dari senapan anginnya. Nah, jadi senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu 65 cm dari bahan stainless yang memiliki 9 ulir dalam larasnya ya sahabat bediler. Nah, untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan yang memiliki diameter 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2 mm ya sahabat bediler. Nah, untuk pengisian angin dari senapan angin ini menggunakan sistem pompa uklik dengan minimal pompa yaitu 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa ya sahabat bediler. Nah, untuk kunci power dari senapan angin ini bisa mencapai 650 fps loh sahabat bediler. Nah, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan kisir manual yang terletak pada bagian depan senapan dan juga pada tengah senapan angin ini ya sahabat bediler, yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk tingkat keakuratannya yaitu mencapai 20-30 meter ya. Nah, oke, lanjut pada bagian popor senapan angin ini memiliki varian popor klasik yang memiliki warna full coklat seperti ini ya sahabat bediler. Nah, untuk popornya sendiri memiliki ukiran pada bagian depan popor dan pada bagian tengah popor senapan angin ini ya sahabat bediler. Nah, tentunya tampilannya sangat menarik bukan? Nah, senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu atau bantalan dari karet ya sahabat bediler. Jadi saat kalian menggunakannya pun tentunya sangat nyaman ya. Untuk grendel senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki warna krom ya sahabat bediler. Nah, untuk chamber pada senapan ini menggunakan bahan kuningan dengan model monoblock. Nah, untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya sahabat bediler. Nah, oke, yang kedua kita akan menguji akurasi dari senapan angin subfusion 2565 Classic Dopat Chrome ya sahabat bediler. Untuk uji akurasi dari senapan angin ini akan diuji oleh teman saya yang sudah berada di area outdoor ya. Oke, seperti apa uji akurasinya? Kita lanjut ke video selanjutnya ya sahabat bediler. Oke, sahabat bediler, kita sudah berada di area outdoornya untuk tes uji akurasi dari senapan subfusion 2565 Classic Dopat Chrome ya. Oke, sebelumnya kali ini saya akan membuangnya terlebih dahulu sebanyak 3 kali dan tadi saya sudah membuangnya sebanyak 5 kali ya. Oke, 1, 2, 3 dan kali ini saya memakai mimis super dupe yang berukuran 4,5 ya. Oke, kita tarik grendel terlebih dahulu, kita masukkan mimisnya, kita dorong, kita kunci, ini kita bidik. Satu, dua, tiga. Nah, seperti itu ya betul untuk tes uji akurasi dari senapan subfusion 2565 pasti cepat drum ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke ruang. Nah, jadi itu tadi ya sahabat bediler untuk uji akurasi dari senapan angin subfusion 2565 Classic Dopat Chrome ya. Nah, pastinya mantap sekali bukan? Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas full set dari senapan angin ini. Nah, oke, yang pertama yaitu ada mimis Jawara JR08 ya sahabat bediler. Nah, mimis ini sangat sering digunakan oleh para pecinta senapan angin karena mimis ini sangat mematikan ya sahabat bediler. Oke, lanjut untuk aksesoris yang kedua yaitu ada teleskop basnel. Nah, teleskop basnel ini memiliki jangkauan 40-60 meter ya sahabat bediler. Nah, oke, untuk tampilannya
Nah, jadi seperti ini ya sahabat bibir untuk tampilan dari teleskop Basnel. Nah, di sini ada dalamnya ini ada penyangga dan juga kunci L ya sahabat bibir. Nah, untuk penyangga ini dipasang pada bagian sisir belakang senapan angin tadi ya sahabat bibir. Oke, keunggulan lain dari teleskop ini yaitu memiliki 9 kali zoom dan memiliki lampu RGB loh. Oke, selanjutnya yaitu ada laser scope merah. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan laser scope merahnya. Nah, jadi laser scope ini sangat membantu sahabat bediler saat berburu pada saat sore hari maupun malam hari ya sahabat bediler. Nah, oke, jadi itu tadi ya sahabat bediler untuk full set dari senapan anginnya yaitu ada laser scope, lalu ada teleskop dan juga minis ya sahabat bediler. Nah, mungkin dari beberapa full set atau aksesorisnya tadi bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin memiliki salah satu full set dari senapan angin tadi ya sahabat bediler. Oke, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin Subfusion 2565 Classic Coklat Chrome ini dibanderol dengan harga Rp1.100.000 ya sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan senapan angin yang sangat cocok untuk sahabat bediler yang masih pemula loh. Nah, dengan harga segitu juga kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang. Nah, tali sandang ini digunakan untuk penyandang senapan angin di medan buruan ya sahabat bediler. Nah, untuk yang kedua yaitu ada peredam standar. Nah, peredam ini sudah merupakan bonus dari senapan angin ini yang bisa meredamkan suara senapan angin ya sahabat bediler. Nah, yang ketiga yaitu ada mini scissor ya sahabat bediler. Dan tentunya senapan angin ini sudah dilengkapi dengan SKS surat tanda kepemilikan senapan angin ya. Nah, tentunya senapan angin ini pun juga sudah aman ya. Nah, oke, jadi itu tadi ya sahabat bediler untuk spesifikasi uji akurasi full set dan juga harga dari senapan angin Subfusion 2565 Classic Coklat Chrome ya sahabat bediler. Nah, bagi kalian yang memiliki request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini bisa langsung chat admin Jaya Erito ya sahabat bediler. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui full set dari senapan angin ini bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah ini ya sahabat bediler. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erifol ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam bediler.